guys, welcome back to my YouTube channel. Aku hari ini lagi gangguin Ray yang lagi masak. Dia lagi panik banget tuh, jadi dia lagi bikin krok madan. Tapi buat kalian yang mau nonton Ray masak, nontonnya di YouTube dia. Kalau hari ini, aku cuma mau gangguin dan kasih lihat behind the scene gimana cara dia masak. Menunya dong. Ini kita ada croque monsieur. Croque monsieur katanya. Jadi sandwich from France, cause he's so fancy. Oh, can't wait to try. Kalian pengen lihat aku cobain makanannya nggak? Nanti aku akan cobain makanannya, tapi kalau kalian mau tahu, kalian harus nonton YouTube-nya Ray karena aku akan makan di situ. Kalau di YouTube aku ini aku pengen main game sama Ray, jadi kita akan adain how well we know each other. Wih. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Tadi udah dimasakin Ray. Kalau kalian tadi nonton makanan Ray kayak apa, kalian harus nonton YouTube channelnya Ray. Apa Ray? Croque Monsieur. YouTube channel lo bukan makanan. Oh, Rehan Paramata. Rehan Paramata ya. Kalian nonton sekarang. Aku nggak makan lagi, tapi kita mau main game sama Ray. Oke. Jadi cara mainnya nanti ada yang tanya, kita merem terus lu jawab sambil nunjuk pertanyaannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Let's go. First question. Siapa yang paling suka bercanda? Siapa yang paling suka bercanda? Merem ya. 1, 2, 3. Udah boleh melek. Iya. Sama-sama suka bercanda berarti ya. Okay. Emang hidup gue bercanda, penuh bercanda. Kalau nggak sedih bercanda, yang penting bahagia. Ya betul. Oke, okay, question kedua. Siapa yang paling suka makan? 1, 2, 3. No. Oh iya man, diet diet. Yeah, aku mau diet. Soalnya tadi dia bilangin gue gendut. Oke, okay, lanjut. Siapa yang lebih perhatian? 1, 2, 3. Yeah. Kayaknya dia lebih keperhatian ke semua orang ya. Iya dong, yang baik. Oke, okay, hati-hati ya cewek-cewek ya. Takutnya dia perhatiin Ray, tapi bohong. Gak ada yang bercanda. Kacau. Oke, okay. Siapa yang lebih sensitif? Udah pasti ya, kalian udah tahu ya. Lihat tadi suka galau posting-postingnya where's my ex, Ray birthday, Ray pulang. Ditulis ya semuanya. Emang yeah, kayak gitu, hatinya lembut. Dear Diary. Adanya lembut. Iya, ya, ya, lagi. Oke. Okay. Lanjut. Siapa yang lebih suka marah-marah? Oh, emang gue suka marah-marah sih. Ngecat. Dia kayak selalu bilang, share, jangan marah-marah, sabar, gitu. Mau contoh marah-marahnya nggak? Gimana? Dasar tuh, deh. Gitu. Lanjut. Siapa yang paling panikan? Iya, gue emang. Iya, buat rawon lo ngeliat kayak master chef rawon gini-gini. Iya, pas gue tumbuk, kembangnya mentah. Kalau Ray ya, kalau Ray gimana sih? Ray kalau masak tuh santai banget. Gue kalau masak kayak tranquil. Santai, tuh kayak kalau lihat dari atas tuh selesai nggak ya? Gue selesai sih, sumpah. Gue hari terakhir gue gabut kan sama nengkrut. Gue main kayak gini cuy, sama Palito. Kok malah main? Palito di atas. Iya, soalnya kan nunggu. Gabut banget, gue main gini 2, 1. Untung gak pulang. Kalau yang oh iya pulang. Nah guys, itu ya buat yang main Master Chef. Kalau masuk tuh yang serius, jangan sambil main. Kalau nggak efeknya begini pulang. Ini taruhan bebek. Yang menang itu bayarin bebek. Oh akhirnya? Akhirnya gue kalah lagi, udah kalah pulang. Gak apa-apa ya, yang penting sukses di luar sana. Oke okay, next. Malam dong. Siapa yang lebih jorok? Kayak gitu. Gue sih. Kamarnya dia bersih banget. Bukannya jorok karena gue suka bersih-bersih sih. Kamarnya dia bersih banget. Nah, gue emang freak bersih-bersih. Gak lanjut. Oke. Okay. Marah dong. Siapa yang lebih takut hantu? Oke. Okay. Oh iya gue. Gue yang lebih takut hantu. Tapi lu takut hantu gak? Biasa aja sih. Biasa aja. Emang? Hantu takut Ray. Hantu takut Ray. Lebih ke cewek-cewek takut Ray sih. Takutnya di PHP. Iya, oh no, hati-hati cewek-cewek di luar sana ya yang lagi dekat sama tidak, ya. Tidak. Hati-hati semuanya. Enggak kok. Sebenarnya baik hatinya ya. Bang, cuma harus selalu hati-hati. Oke, okay, next. Next, lanjut. Merem. Siapa yang lebih pemaaf? Enggak sih. Sorry, pemaaf ya. Maaf. Tapi kata orang-orang sih enggak ya. Enggak.
Tapi lu pendendam enggak juga? Enggak, jadi gua kayak misal gua maaf nih, gua udah kayak maaf terus kata orangnya, "Alah, maafnya bohongan, maafnya bohongan." Jadi gua maaf, jadi gua enggak jadi gua maafin jadinya kalau kayak gitu. Itu ikhlas namanya. Apanya? Iya, pemaafinnya. Udah, udah, udah. Ini next question. Udah next question aja. Last question. Oke, last. Siapa yang lebih friendly? Oh, dua-duanya friendly. Iya. Tapi kita berdua enggak sih, guys. Sharon. Sorry. Gua ralat. Pas awal kenal kita berdua sama-sama diem ya? Enggak, soalnya gua misalnya yang awal misalnya ada 40 orang kan. Gua kayak udah males gua. Gitu. Mendingan diem aja. Iya, kayak extrovert gua di kalau safe kenal, aja di safe. Ya? Oh, udah kenal baru. Oh. Enggak bisa gua mah. Hey, sama semuanya gitu. Oh. Halo. Halo. Diem banget sih. Halo re. Gitu. Kerja di mana? Terus, like, terus gua bilang kayak tukang mie ayam. Tahu-tahu, bukan tukang mie ayam biasa. Lu juga apa? Tukang yogurt. Padahal Le Cordon Bleu. Wih, Le Cordon Bleu Paris. Aduh, sekolah nomor 1 di dunia. Oke, anyway, thank you guys sudah nonton. Thank you sudah nonton. Mau lihat-lihat kita lagi kolab bareng atau masak bareng, kalian harus komen dan nonton YouTube Ray yang sebelumnya karena dia udah effort banget. Oh, 6 jutaan ceritanya. 10 jam. Oke. Okay. Thank you guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku, YouTube channelnya Ray, dan komen dan like video ini. Dadah. Dadah, bye. See you.